Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya mengetik dengan suara. Kayaknya judulnya kurang benar ya. Yang benar mungkin membuat teks tanpa mengetik tetapi menggunakan suara. Oh, apa ya bisa gitu. Ya, kita buktikan saja ya, kita buktikan. Apa benar apa enggak? Ya, ini di depan ada mirror HP saya ya. Ada mirror HP. Ya, jadi mengetiknya di HP. Kalau mengetik di HP kan ribet. Kita buktikan. Saya akan buka salah satu aplikasi. Saya akan membuat teks misalnya soal bahasa Indonesia yang banyak paragraf tapi menggunakan suara. Kita mulai. Baca dengan cermat paragraf di bawah ini. Kebersihan sangat penting untuk dijaga. Karena kebersihan menciptakan kesehatan. Di sisi lain, jika kita tidak memperhatikan kebersihan, penyakit mengintai. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan paragraf di atas termasuk dalam jenis paragraf pameran. Pemikiran keyakinan cerita. Ya, ternyata bisa kita mengetik di HP ya, membuat teks di HP cukup dengan suara. Hanya saja tadi untuk titik komanya saya buat manual. Ya, karena kalau kita ngomong titik dia akan nulis TITIK gitu kan, titik. Sedangkan kita maunya titik ya, titik itu. Ya, jadi itu kita tambahkan dengan manual sehingga ada titik komanya. Kayak ini, baca dengan cermat paragraf di bawah ini, mestinya tanda seru atau apa ya. Jadi kita tambahkan. Nah, teks ini kita bisa salin ya, kita copy, klik yang di bawah ini ya, klik apakah ke Word atau kita kirim juga bisa melalui email atau ke WA. Misalnya kita kirim ke WA siswa, langsung klik yang sebelah kanan ini. Contoh kita copy saja ya, copy di Word ya. Saya buka Word di sini. Saya paste ya. Jadi teksnya sudah ada di Word soalnya ya. Atau mau kita kirim, maka klik yang sebelah kanan, kita share ke WA anak misalnya atau ke teman ya, tinggal cari ke siapa ya. Jadi apa programnya yang dipakai? Programnya ini ya, ini speech to text, bisa kita cari di Play Store. Speech
to this, ya, Play Store. Speed to teach, ya. Ya, ini sudah terbuka. Ya, ini. Ini programnya. Ya. Silakan Bapak Ibu coba. Ini untuk memudahkan kita. Seandainya kita ada di luar, tidak membawa laptop, atau dalam keadaan cepat-cepat, ya kita ketik pakai menggunakan suara saja. Ya, terima kasih telah melihat video ini. Saya hanya berbagi kepada yang mau, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.